bahwasanya perjalanan pemilu pada tahun 2024 yang akan datang, baik pilpres maupun pileg, akan dalam suasana yang lebih bersahabat, tidak mencekam, tidak menimbulkan ekses dalam stabilitas saya, tidak merusak persatuan dan semangat kebersamaan di antara kita. Pilihan boleh berbeda, tapi cinta, sayang, komit kepada persatuan tetaplah di atas semua itu. Inilah harapan kami, sama optimisme kami, pemerintah yakin akan menjadi sebuah wasit yang akan memerankan fungsi peran pemerintahan untuk menjaga jalannya pemilunya jujur dan berkeadilan.